Oke, buat Sobat Merah Putih, sekarang Datrokpedia udah menerima untuk pemesanan custom 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 cage, custom building cage kayak gini. Nah, ini semua kerajinan tangan. Dan ini gue bikin menggandeng seniman-seniman jalanan yang lagi nggak ada kerjaan juga di masa pandemi ini. Hah? Bentar, bentar. Kok udah dimatiin nyala lagi? Belum nyala? Udah nyala. Sobat Merah Putih, kembali bersama Mobisan YouTuber paling keren se-Nusantara, ditemani oleh Ingrid. Si siapa? Si co-host pemersatu bangsa, ya. Ingrid. Ya. Jangan lupa makan sebelum nonton, Samin Rajanya Makanan Murah dan Enak, halal. Nah, kita ke sini, main gerobak, tempatnya Koko Jonathan, ya. Si gangster. Gangster yang suka reptil, suka kodok. Jadi dia baru punya tempat baru nih. Nah, kita mau lihat sama dia punya peliharaan baru gitu loh. Ya lihat di situ tuh. Ada monyet. Itu primata terkecil di dunia itu, ya betul. Ada yang lebih kecil lagi tuh ya? Ada. Nah, itu apa sih namanya? Tau kok yang lebih kecil tuh paling kecil di dunia itu di Manado dia. Tarsius. Ini iya. Manado. Buahnya Papua ya. Oh. Iya, Sulawesi. Lalu di belakang Putra ada burung, ikut. Kita lihat ini dulu, Bos. Ini dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Burungnya Bang Putra ini di belakang. Ini gila nih, gede banget. Bukan ini di kok, depan. Ini ada tanduknya lu. Ih, tuh, ada tanduknya lu. Gimana badak, Rinas? Ini gigit, Bu. Makanya, Kak? Enggak tahu. Baru gua lihat ada tanduknya itu lu. Coba, Om. Kelihatan enggak, Bu, tanduknya, Bu? Kelihatan nih, iguana bercula, Rinas. Biasanya kita lihat kecil nggak sampai kelihatan gitu ya jalurnya ya. Jalur apa tanduk itu? Tanduk. Coba om pegang om. Nggak berani, nanti tunggu yang punya. Ini iguana hijau ya? Iya, green American iguana. Kalau ini? Red. Merah. Nah, itu albino tuh. Nih. Ya ini albino. Bikunya apa tuh? Nyala cuy. Om, aku kan bukan narasumber ya om ya. Ntar kalau salah dihujat lagi. Kita ini memang host goblok gitu. Yang pintar itu netizen. Netizen itu yang super pintar. Maha benar. Iya. Wih, Koko Jonathan baru bangun. Ya kan. Ini udah gua telepon sejam yang lalu, dia bilang oke, sejam lagi oke katanya. Dia ketiduran lagi kayaknya. Tadi kan jawabnya sambil tidur. Ini mau bikin habis buat mie. Disuntik vitamin dia. Buat oh, buat makan iguana. Ya. Halo, tuh. Ini burung apa ini? Ini Hans. Sakit nggak digigit gitu? Ini sakit ini. Coba. Ada satu ya. Ini sakit. Sampai bolong dong om. Aduh. Om, diperkenalin dulu. Oke, sudah ada Koko Anton juga. Kemarin udah bayar utang. Dia belajar di tempat selesai buka. Parah tuh kan. Udah bayar. Bayar juga ya. Tapi ada datang utang lagi. Belum mandi. Belum baru bangun. Ini gua takjub lu lihat ini put apa ton? Ini coba, rhino iguana. Lu berani keluarin ton? Rhino apa rhino sih? Rhino. Rhino apa rhino? Itu galak enggak? Rinto. Galak enggak? Enggak, baik ini. Ini pintar loh, kayak anjing bisa dipanggil loh. Ya. Blackie. Semuanya aja lu om panggil Blackie. Soalnya gelap, galak dia ton. Wow. Dia kayak ini pipinya kayak binatang itu tuh ton. Dia lagi bete. Pipinya kayak apa biar teguk ya? Dia emang warnanya kayak gitu ya? Ini warna kepalanya. Jemur. Ini kecilnya kayak gini kan? Putu ini keluar ton. Ton kabur ton ton. Ton kabur ton. Kabur. Aduh, dihajar sama punya lo, ayo lo. Nah, santai aja. Enggak, dia baik, cuma dia. Dia nyeruduk enggak? Nyeruduk enggak? Terlalu banyak orang, cuma dia enggak percaya orang. Awas lu jangan di situ. Emang dia gigit? Enggak. Bukan dia nyeruduk. Enggak. Itu pas banget itu ke situ. Enggak nyeruduk. Kalau hewan herbivora enggak terlalu takut sih. Maksudnya giginya kan seri semua kan. Jadi kalau gigit terusnya enggak sakit ya. Mau coba enggak? Lu enggak pernah gigit ini ya? Sakit. Sakit ya? Serius? Kalau enggak dilawan enggak apa-apa. Kalo tapi kan dia enggak ada taring kan? Kalau dilawan robek. Itu culanya itu keluar dari umur berapa ya? Udah kecil lu lihat tuh. Masa? Enggak kelihatan kalau kecil mah jendol doang kayak jerawat belum mateng. Coba. Ini put. Ini
kita nih, yang cakep-cakep aja dulu nih. Yang cakep. Tuh, lihat dia pakai baju pink. Keren amat, kaget gue. Parah tuh dia. Dia suka daun ini. Daun apa? Daun muda. Itu yang punya yang suka daun muda. Itu daun itu. Kelor. Oh, anti santet dong. Anti santet. Daun kelor. Daun kelor tuh enak loh. Bisa buat masak. Put dari sini, oh make light ya. Dari depanan dong put. Ini kayak binatang itu purba ya? Emang iya. Emang purba? Rhino purba. Mahal gak sih ini, Ton? Mahal. Hah? Berapa Ton? Yang kecil aja setahu gua 15 juta. Kayak gini? Kecil baby ya. Oh. Kayak gini. Jo, sekarang kayak gini harganya berapa ya? 50 ada? 50 juta? Mm-mm. Pitak-pitak ini. Ya, itu sepasang, kulit kali. Sepasang dapat mobil lu lah, Bob. Mobil gua mahal, nyet. Mobil lu lagi. Mobil gua enggak apa-apa, salah mobil gua. Ya kan? Coba pinjem. Jangan. Nanti dia marah. Nah, kita tunggu Koko Jonathan kembali ke orbitnya. Setelah itu kita lanjut di dia punya cicak kecil segini nih. Oh, iya. Bukan cicak, gecko. Bukan gecko. Apa? Apa namanya, Om? Uban. Gecko. Uban. Gecko. Uban, gecko. Yang kayak cicak. Hah? Kayak cicak di kembang sepatu. Iya, dia emang kembang sepatu. Ini. Bukan makan tapi. Ah, bilang aja. Jadi pergi aja. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Nah, lu udah keluarin, lu masukin lu sekarang. Ya kan? Yang punya aja bilang PR katanya. Gigit gak? Enggak, cuma begitu. Ayo masukin. Enggak mau masuk. Di, itu, nah, gembala dong. Hop! Viewernya banyak. lu mau ngapain? Sambil. Lu jangan apa-apain dulu. Masukin ini di depan gua nih. Ya jangan, Bob. Gua belokin. Tuh kan belok kan? Ya. Itu kalau lu cabut bisa copot ya? Buntut ya? Kan ya. Bisa. 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 Jadi kita enggak jadi gerebek nih ya karena si Anton bikin kasus ya, kita udah bahas tentang Rhino iguana aja ya. Ada yang kecilnya kayak ini? Ada ya? Ada. Entar. Ayo bisa enggak, Ton? Digendong aja enggak bisa? Gendong aja langsung peluk, paling digitetek lu. Katanya ahli iguana. Iya. Ini bukan iguana. Itu apa? Ini rhino. Rhino iguana. Katanya ahli. Aduh. PR ini. Udah setengah jam ini. Jangan pegang. Udah karungin aja lah. Ya kan? Tuh ada. Ih, berak sih. Kencing. Kencing apa berak itu? Kencing. Kencing. Itu masih lanjut. Itu pakai anduk tuh. Ton. Jangan. Gua penasaran. Lu mau gendong? Iya. Penasaran kalau jangan. Ekornya kalau ditarik putus ya? Nggak tahu, gua nggak pernah piara. Ini. Ya ampun, kita jadi gembala domba. Gembala iguana. Ayo sayang. Cepet ya, larinya ya. Jangan. Dia ini hidupnya di padang pasir atau bebatuan? Batu. Bukan pohon kan ya? Iguana tanah ini namanya. Ini iguana tanah. Rhino. Ih, sama lu bisa lu. Hah? Coba ya. Ini cowok pasti. Ini cowok apa cewek? Ih, emang dia bisa bedain. Gitu. Lu dari situ, Grit. Ah. Ya, perempuan. Ya, pala perempuan. Gua pengen lihat nih si Ingrid. Tenang, Grit. BPJS gua tanggung. Jangan dari depan. Dari samping, gendong ya. Udah menyesal deh, langsung gitu tuh. Mutikol. Udah menyesal-desa gitu loh. Dia kandangnya kesempitan kali dia ngomong. Pegang. Coba. Gue aja pegang mic 2 nih. Coni, masuk Coni. Ini, Kang. Aiko. Raja lagi.
Jadi gimana? Mau si masternya nih, masternya datang. Pengen lihat dia megangnya gimana? Coba nih. Ini pawangnya nih. Tuh, oh, tangkap tuh. Waduh. Wah, put. Balik. Eh, makin panik ya. Luka enggak? Enggak luka. Enggak tajam kukunya. Tajam. Tapi itu udah kuat ya. Sayang. Wah, hampir mukanya digigit. Mukanya mau digigit. Dua kali gagal, saudara-saudara. Udah kayak tari iguana tadi. Hah? Iya. Iya. Dari tadi gak. Dari tadi gak masuk TV. Jangan. Jebol kali pakai itu. Enggak. Awas udah keluar loh. Kita giring di situ aja. Wah, Anton sih buka-buka. Waduh. 50 juta, Ton. Tersangkanya ini. Ya, udah. Ya. Put. Giring-giring enggak? Ini gua giring. Ya, masuk dalam kolong lah. Put, ngolong, Put. Nah, lu jangan giring dulu. Awas. Awas, nanti dia itu, dia apa namanya? Tadi lu suruh gua ke situ. Enggak ada otona dong. Takut ditabrak mobil ya? Bukan, takutnya dia masuk ke dalam roda. PR itu kalau roda. Ton, masuk dalam roda ngeri, Ton? Enggak. Put, dari sana jauhin, Put. Hah? Jadi gini, setengah di rescue. Oh, setengah rescue. Temen gua beli, bukan punya gua, temen gua beli, karena begini gak gua beli. Oh, ini memang dari dulu udah gak bisa diendor. Tapi kalau piara dari kecil dia bakal nurut gitu. Ini kecil juga kepas bu. Ini semua. Mana ada yang kecil lagi? Yang mana kecil? Ini. Nah, ini kita di kandang tuh. Oh, tuh ada tuh di kandang tuh. Oh, banyak lu ya. Banyak. Oh, benar juga. Kenapa itu pakai kennel box? Salon. Ini kalau pakai kennel box nih itu. Kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Oh iya, warnanya berubah ya, dari hitam jadi ke hijau biru-biruan. Ini gue yang pegang, bro. Berubah gimana? Tadi kan hitam. Ini kayak bunglon gitu, bisa berubah warna. Oh, dia kalau di... Marah dia. Bukan, dia karena ada pohon, Put. Dia berubah jadi hijau. Siap. Akhirnya. Ya. Mau dilepas lagi, Ton. Lain kali jangan ya, Ton, cari penyakit. Gua enggak tahu itu yang galak. Nah, kalau yang ini jinak banget nih. Makanya kita mau lihat yang jinak. Kalau yang tadi kan galak tuh. Ini dipanggil datang nih. Serius lo bisa dipanggil datang. Hera. Siapa namanya? Hera. Hera siapa? Lu bos siapa? Hera. Oh, bisa dikuyul-kuyul tuh. Tuh deh. Sarput. Datang dia. Ini umur berapa ini? 2 tahun. Sepasangan nih. Iya, pada kaget ya kalau gue datang musuh. Ih, lucu ya bisa. Eh, cemburu. Oh, dia cemburu. Hei. Udah bisa ternak belum umur segini? Belum. Umur berapa dia bisa ternak? Lucu ya, kayak anjing bisa cemburu gitu. Ya, enak nih, pinter. Ini di atasnya ada jendolan lagi tuh. Beda-beda ya tanduknya. Oh, laki itu di atas ada lagi. Ini lu piar dari kecil ya, Jok? Iya. Okay. Umur 2,5? Segede tahunan. Ini, full size-nya? Umur? Dia lama banget umurnya. Tua. Dia bisa dibreeding umur berapa ya? Kayaknya 3 tahunan. 3 tahunan ya. Ini ke daging gua makan, Bok. Hah? Makan daging. Omnivora berarti. Cuma enggak banyak. Enggak banyak ya. Itu pakai kayu apa sih? Mau ke mana? Akar ya. Bisa dikuyul-kuyul begitu, Bu.
tuh. Tih, kayak anjing ya. Keren lu. Oh iya. Lu pengen, tapi pasti lu mesti minta sama bini lu dulu kan, karena lu mau beli motor Mio aja lu mesti minta izin bini lu kan gitu kan. Dia mau beli motor Mio. N-Mac. 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 Kayak orang mau beli Harley gitu. Parah bener itu sih, si Anto. Makanya kadang enakan single. Wah, wah. Jadi iguana-iguana gue sebagian pada hilang. Ah, hilang? Ke... mungkin ke dia juga. Oh, lu beli apa lu minta? Beli. Kirain diutangin lagi. Bayar enggak dia? Om nanya gini, cicilannya berapa kali? Oh, iya, enggak bayarnya berapa lama? Oh, iya kan? Nah, ini yang kecil. Main ini sini. Main ini mana? Mau kasih makan. Apaan tuh, Om? Ini bukan makanan kura, Om. Langsung tahu lu. Dia tahu lu langsung. Kenapa dia tahu ya? Tahu, itu dia tuang makanan. Oh, kedengeran ya? Emang dia bisa denger? Bisa. Oh, dia punya kuping. Ini anakan siapa punya tuh? Ini gua. Kenapa taruh di sini? Oh. Ini seumur sama yang aku punya enggak? Baik, gua kasih. Put, dia dikasih oh. Jonathan dikasih apa secara rauk begini, Put? Iya, biasalah. Sama lu janji kasih berapa? Sampai sekarang belum. Belum dikasih. Dia janji ini, mau datang. Ini seumur sama yang punya. Dari kemarin yang kita telur itu. Iya. Seumur sama yang punya. Iya, sama. Oh. Habis sama Jonathan lebih kaya. Ah, bukan. Habis apa? Ya, bukan itu. Jangan itu. Jangan. Jangan bawa itu. Coba air. Ini juga enggak keluar dia ini enggak ditutup. Enggak apa-apa. Iya, dia mau makan. Dia mau makan itu. Itu lucu ya. Itu namanya kiwi. Masih lu mau kayak gitu enggak? Enggak. Di sini ada satu lepas. Lu cari. Iya, beneran. Cari kalau ketemu buat di daerah sini 15 juta berkeliaran. Ditangkap orang kali. Enggak tahu. Kiwi. Gigit lu, awas lu. Dia enggak kenal. Hey kiwi. Oh, langsung mau. Dia kenalan ini berapa lama? Dia kenal orang. Tapi kalau beli binatang sama Jonathan, enak banget semuanya bonding. Oh iya. Kok bisa begitu ya? Emang sifatnya gitu? Enggak. Enggak, sama dia diajarin. Satu-satu diajak main tiap hari. Iya. Iya. Ini juga jinak nih yang ini. Itu yang lebih jinak lagi. Gua ambil pelet. Ini. Kasih ke. Enggak. Nanti kan dia makan. Ini. Ini tiap hari lu mainin begini. Keluarin kalau awalnya taruh iya, di sini. Kalau udah kayak gini enggak. Oh, jarang-jarang dia ingat ya? Ingat. Jadi enggak usah sering-sering ya. Yang hijau juga udah mau, ini biru nih. Biru apa hijau? Semua, wiguan aku mah udah datang pernah ngantri. Iya. Ini dijual ini? Enggak, biaran. Kalau kayak gini pasaran berapa? Berapa ya, Ton? Segini. Oh, 20. Baby aja 15. Oh, mic gitu. Oh iya. Baby aja 15. Baby 15 warna segini. Warnanya cakep ini. Baby iya. Baru netes, Ton? Iya. Emang dia susah ini di breeding? Bukan susah, masih jarang yang punya. Dijigit. Apalagi yang breeding di Indonesia masih jarang sekali. Ini minta juga. Tar baru yang bawah. Main atas dulu. Ini makan satu. Enggak, dia kan albino tuh. Lu mesti kasih di mulutnya. Iya. Oh. Dia enggak bisa lihat. Albino kan buram. Dora gimana coba? Inul. Lu Dora Inul. Ay ay ay. Come. Come. Hey. Lihat tuh. Ya kan? Oh. Enak banget ya. Om bikin itu. Put, lu di sini dong, Put. Ngapain lu nyenter situ, Put? Biar kelihatan. Nah, gitu dong. Warnanya cakep banget, lihat tuh. Cih, lihat tuh. Coba. Palanya merah, badannya. Dia berubah warna. Enggak, dia Rino tuh ada raset blue sama green. Oh, ini. Kok ada orang ini bingung. Dia ngeliatin lu dari atas ke bawah lo. Iya. Dia kan udah kenal orang, Bu. Iya. Dia berapa lama biar buat kenal gini? Kayaknya sebentar. Cepat. Yang penting sebenarnya Rino tuh kuncinya jangan pernah ditangkap. Jangan. Ini biarkan dia datang. Oh gitu. Barusan si Anton ngerusak alu punya Rino. Oh ya? Udah nggak ada harapan, harga 50% hilang.
Oh gitu. Kalau udah rusak begitu. Iya, nanti tinggal tagih. 25 juta. Untuk konten ya, lu ngerusak harga. Ini iya. Harga 50 juta tinggal 25 juta lu ganti. Pakai kas kan. Nah. Di on air loh. Lu lihat. Orang itu bilang iguana blue itu geradakan, enggak jinak. Tapi di sini bisa jinak. Ya, lu, lu terima pelatihan enggak? Enggak. Gitu. Dia tuh sebenarnya gimana kita ke dia aja sih, hey. Tuh, lu lihat. Blue itu paling enggak bisa dipegang begitu. Kalau albino. Oh, albino enggak bisa lihat. Dia enggak tahu makanannya di mana. Oh, gitu. Dia cuma cium doang. Entar kok obsesif ya. Sian. Ntar masih ke optik dia bikin kacamata. Eh, itu tangan, eh. Itu tangan, mau limpa tangan orang. Dia juga doyan bawa. Nih, jadi yang bawa tuh masih proses. Nih, ya. Bawa tuh masih proses, karena kita nggak bisa langsung masukkan yang gede. Supaya lebih bonding ya. Nah, dia udah lihat Anton udah takut ya. Mau dia makan. Lu rumah. Harus sabar sama gini. Soalnya bukan. Kenapa iguana di rumah enggak mau disuapin ya? Hah? Puasain dan kasih makan 3 hari. Habis itu suapin. Eh kasihan itu. Badannya kempes. Enggak bakal mati. Iguana yang dikasih Anton. Iya. Putra juga dijanjin tapi belum dikirim-kirim. Ya Put ya? Iya, berapa biji itu janji ini Put? Putra lelaki. Ntar, ntar, putra gua, ntar gitu. Oh, gua lelaki. Iya. Oh, catat. Oh, dia yang maci-maci. Kan gua yang maci-maci. Oke, tentang iguana Rino, sampai di sini bersama Koko Jonathan, Koko Anton, Cici Ingrid. Koko Anton ya, tadi shoot. Tadi gini. Kopi kita datang tuh. Eh, kita dibikin kopi. Oke, kita ngopi dulu, cepet deh, ntar kita ngopi dulu.